Aw, mahal, sakit. Ya! Aw, 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 ma! Sakit banget! Kuat juga kamu. Lama banget tumben sih sama kepo ya. Iya, nggak kayak biasanya ya. Kayak biasanya kan biasanya langsung. Bagus. Thank you. Belum mulai udah bagus. Gimana sih awal-awal? Agen kepo. Pas kita lagi nunggu di base camp. Tumben banget, nggak kepo kok nggak muncul-muncul ya. Mak kepo kemana? Apakah dia sudah melupakan agen kepo? Nyala, nyala, nyala. Mulai nih si mak kepo. Antenanya nih rusak nih kayaknya. Kayaknya nggak pakai antena bro. Para layang. Para bola. Oh, para bola. Ini benar-benar feeling gue nggak enak saat itu tuh. Kayaknya ini nggak beres sih cuy. Nggak beres sih kalau menurut gue sih. Udah tadi ada bambu udah beres. Bukan. Gitu. Ini nggak beres, ada yang nggak beres. Dari Mak Epo. Tapi kayaknya gue curiga ini Mak Epo diculik cuy. Ngomong gitu. Siapa yang mau nyulik Mak Epo? Kita aja mukanya nggak tahu siapa. Ih siapa tahu kan agen perkepoan lain yang menculik. Plagiat yang mau menirukan kita. Mak Epo itu dia pemimpin. Pasti punya banyak anak buah, banyak lapisan-lapisan bodyguard. Iya, tapi kan maksudnya kan perusahaan lain tuh maksudnya pasti dia merencanakan dengan matang ketika Mak Epo lengkap mungkin lagi di yang beda. Pas lihat gua lihat papan, tep. Wah. Kok gua gantengan. Emang jelek lu mah mukanya. Gantengan, bukan gantengan. Baikin aja. Tapi ini kalau enggak salah sebelumnya enggak ada bar deh. Ternyata di tengah papan tulisnya ada QR code, cuy. Ini ada enggak beres, ini ada enggak beres, harus gua coba selidiki, gua scan dulu ya. Ini sih menurut gua kayaknya clue yang ditinggalin sama Mak Epo. Clue untuk menyelamatkan Mak Epo dari penculikan. Hah. Tuh, talinya nih. Ini waxing, waxing, waxing. Apa nih maksudnya? Waxing, ada apa nih waxing? Ternyata isinya saudara-saudara sekalian. Waxing, waxing, coba waxing, coba waxing. Request kita buat nyobain waxing. Karena ini banyak banget di request sama yang nonton nih, agen kepo ya. Apakah Mak Kepo memberi clue untuk misi selanjutnya nih dari barcode ini? Ada kemungkinan. Kejar! Kenapa kurang ajar? Waxing sakit kan? Wah, ada mbaknya. Dan ternyata di TKP sudah ada wanita yang menunggu kita. Selamat datang di misi terakhir kalian sebagai agent junior. Ternyata misi. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama mbaknya. Kita kenalan dulu. Di situ kita ajak makan dulu supaya akrab. Kita modus. Mbak, kita kenalan dulu ya mbak ya. Soalnya saya sebelum bertanya harus kenalan sama mbak supaya akrab ya. Nggak apa-apa. Ya, perkenalkan saya Agan, mbak. Ya, saya Inka dari Lulu Wax My Lashes. Saya Rima. Ya, saya Stefan. Stefan, ya. Purnomo. Ini Darmo. Si mbak Inka ini adalah utusan dari Mak Kepo. Jadi hari ini kalian akan mencoba yang namanya waxing. Ada yang mau ditanya, mbak? Gue udah tahu sih, maksudnya waxing itu pasti dicabutin bulunya. Cuma gue belum pernah sama sekali seumur hidup dicabutin bulu. Waxing itu apa sih mbak? Karena kita belum pernah itu waxing itu digimanain. Jadi waxing itu salah satu metode menghilangkan bulu atau rambut di tubuh yang aman dan direkomendasikan. Jadi kan ada yang pakai pinset kali ya? Iya. Berarti kalau direkomendasikan berarti ini paling nggak sakit dong harusnya? Sakit nggak sakit relatif, tergantung mindset aja sebenarnya. Mindset itu semua mindset. Bener. Kita harus open minded ya mbak ya. Waktu itu juga bekam mbak sakit nggak? Enggak. Sakit ternyata, itu yang gue bayangin pokoknya sakit. Tapi ada macamnya nggak sih kalau waxing tuh? Waxing itu jadi ada dua kategori, kategori besarnya ada hard wax sama soft wax. Kalau hard wax itu simpelnya mereka nggak perlu pakai strip atau kertas lagi untuk proses pencabutannya. Kalau yang soft wax itu memerlukan kertas atau kain. Tapi kalau nanti kita sekarang ini hard wax atau soft wax? Itu tergantung area tubuh yang mau di waxing. Jadi penggunaannya itu sendiri sama sebenarnya hard wax dan soft wax itu sama-sama efisien dan efektif. Tapi tergantung dari peruntukan area yang ingin dicabut. Jadi kalau hard wax itu biasanya untuk area yang sensitif dan yang kulit lembut seperti wajah, ketiak, dan area intim.
Tapi ada istilah kan, bukan istilah sih, maksudnya ada pepatah dulu kalau misalkan dicabut bulu itu panas dingin itu bisa. Oh, panas dingin? Meriang gitu? Iya, kalau dicabut bulu kaki nih misalkan, ya. Ditarik. Katanya suka meriang, ini kan banyak tuh. Gimana, kebakar nggak kira-kira? Enggak sih, mungkin itu gara-gara nervous aja jadi meriang gitu. Tapi enggak sih, nggak ada efek seperti itu. Aduh semoga lah, nah ini dibayangin saya waxing itu sakit mbak. Karena enggak, banyak sakit. Tapi kok banyak di komen, waxing pasti menyakitkan mbak. Iya, tapi bakal datang lagi. Oh, iya sih kalau banyak kayak gini mah. Dicabut pakai tangan aja satu helai itu sakit. Apalagi banyak nih gue lihat di YouTube, rek. Ngejerit aku mau. Terus mbak, misalnya manfaat waxing emang ngapain sih? Sebenarnya untuk estetika. Biasanya kalau laki-laki tujuan mereka utamanya untuk waxing itu karena biasanya kan ada yang sampai badan, tubuh. Mereka kan kalau dipijit kan bulunya ketarik semua. Oh. Nah, itu biasanya salah satu faktor utama mereka kenapa mau waxing. Kalau perempuan pasti tentu utamanya itu karena estetika. Ada pantangannya kalau misalkan nanti saya coba nih, pantangannya itu apa sih? Nah, setelah nanti waxing, palingan yang tidak boleh itu seperti berenang dalam 1 kali 24 jam. Jangan berenang dulu, jangan jemur-jemuran dulu. Kan baru waxing, pori-pori masih terbuka. Jadi ya jangan terpapar sinar matahari secara langsung. Terus kalau berenang, takutnya ada bakteri segala macam. Cuman kalau mandi nggak apa-apa ya? Kalau mandi nggak apa-apa. Terus hindari scrub. Jadi scrub jangan apa di kayak scrub. Kalau dihukum sama guru ya. Scrub. Abis waxing jangan langsung scrub. Jadi minimal ya 1 kali 24 jam jangan scrub dulu. Lu bagian apa? Gua bagian ayo. Jadi cabutnya. Oh, kalau gua bagian kerjak lah. Coba lihat dulu. Lihat dulu udah harus lihat buktinya. Nanti ada contohnya nih. Ya. Contohnya dulu. Kaki. Emang kaki kena. Oh iya. Tahu saya kapan aja. Jambang aja ya, emang jemput mah enggak usah, bisa kan ya? Bisa tuh. Ladies first. Ladies first. Kamu dong. Kayaknya lebih gampang ya? Yang lebih gampang mana? Semuanya gampang sih. Enggak, yang mana yang lebih mudah? Yang berani dulu aja. Yang berani. Atau gua. Wajib. Sabar. Ayo, hari dulu aja ya. Lu berarti ya, sat. Ayo. Gue gak mati. Kenapa gak mati aja? Loh? Iya, beda-beda dua. Oh ini udah namanya. Gue pakai masker, kenapa kaki saya bau? Iya, pasti. Pakai masker, pakai face shield lagi. Mbak, sebelum ini kita kenalan dulu ya, boleh? Gak apa-apa. Oh, Mbak Yanti. Saya Agan. Saya Darmo. Saya Lima. Dan kami bertiga adalah Agen Kepo. Oh, dibersihin dulu ya? Pakai hangat itu? Dingin. Kenapa gak air keras aja biar sekarang? Kita lihat nih keteknya kan. Kayak ini ya, hutan Amazon ya. Iya. Hutan mangrove ya. Oh, mangrove. Banyak. Iya. Apa tadi tembak? Pre-base. Coba. Pre-base. Pre itu kan sebelum. Pre sebelum. Wish itu akan apa namanya? Penyihir. Penyihir. Hazel. Hazel itu nama ini pemain bola. Oh iya. Asap. Ini kayaknya pre-base ini buat apa mbak fungsinya mbak? Pelembab ya? Oh, ini yang bikin enggak sakit. Oh, enggak ya. Iya. Ini jangan ini kakinya jangan. Tunggu. Ini pasti sakit banget sih. Enggak. Ini udah siap. Mulai. Wah, siap. Aduh, madu. Itu madu, Mbak. Bisa. Jangan tegang. Tegang santai. Gua diolesin sama kayak gel gitu lah. Gelnya katanya gel dari getah pinus. Itu rasanya anget ya. Itu dioles-olesin pun gue udah kerasa sakitnya ya. Karena bulu gue itu ketarik-tarik. Tanpa aba-aba ini si Mbak Yanti ya. Wah! Oke, coba. Langsung ini. Mbak! Mbak pakai aba-aba? Sakit. Mbak bisa kasih istirahat dulu nggak? Tanpa aba-aba ini si Mbak Yanti ya. Strike! Yuh, Mbak. Pas gue liat hari waxing untuk pertama kalinya, dia ngejerit-jerit. Jangan kenceng-kenceng teman saya, kasihan. Dikit aja. Oh, Mbak. Pelan-pelan aja. Terus tak gitu, Mbak. Jangan langsung gitu sakit. Harus langsung, Mbak. Jangan. Au. Botak. Kayak kepala dari komusir. Lihat bulunya. Ya Allah. Gak usah main perbuat. Udah mulai. Mas, saya minta level yang sedikit ya. Main dikit. Dikit aja. Panas.
Mbak ini ada kelajar ketiak, hati-hati ya. Dikit-dikit ya mbak. Dikit-dikit aja. Nah terus sekarang si Agan di bagian ketiak, bagian dalam. Gua pas pertama kali diolesin sama si lendir itu, ya, itu udah sakit cuy. Oh beda. Oh beda kalau tadi pakai kertas, kalau ini enggak. Pakai apa ini? Ini langsung. Sakit. Beda bahannya beda. Oh bahannya beda. Bahannya. Karena lebih keras kali ya akarnya ini. Jam. Anak mbak. Nah ini mulai ini mbak. Mbak. Pas ditarik itu makin sakit. Ya ampun, sumpah sakit banget. Gua kira tuh kalau di ketiak tuh enggak akan sesakit kayak di kaki di hari kan, karena cuma kayak cuma sekali doang. Sakit juga ternyata sampai berdarah, ada yang berdarah dikit. Ih, berdarah sakit. Enggak apa-apa. Sakit. Sumpah enggak pakai ngomong, enggak pakai lang. Itu kan element of surprise. Iya. Oh enggak ketarik, enggak ketarik. Ulang lagi. Enggak ketarik. Bisa ini mah. Sumpah? Kenapa sih? Jangan gimana, atuh air biar tahu demi Allah. Wah, sakit ah. Ayo, tegang, tegang. Wah, main-mainnya kamu ya. Tuh, langsung botak lah, lihat, dilihat dulu tuh. Biar gak sakit ya. Ah, ayo gak berani ya. Teriak-teriak, kayaknya itu kerjaan gue teriak-teriak aja lah. Karena sakit. Ah, udah ya Dipo. Repo, tolong. Besar nih, si cucunya bahagia. Tiap hari kayaknya ngeliatin yang gini. Kayak gini, korban-korbannya diketawain. Ah, berdarah. Gak apa-apa. Au! Panas. Oh, ini gak ada perantara kertasnya ya? Iya, langsung kering. Nah, udah nih. Iya, sob. Wow, aku gagal. Sabar. Ya. Masih ada yang kecil-kecil. Masih ada yang kecil-kecilnya itu harus. Enggak apa-apa, Mbak, biar dia gede dulu. Kalau di ketiak aja udah sakit gitu. Hari di kaki udah sakit. Nah, dalam ini di muka pasti sakit banget ya kan? Pada pertama kali waxing, gua kebagian di bagian jambang. Lihat botak, sekarang udah kayak domba Garut. Oke. Yang kayak ini dia. Oh, sakit. Sakit lo mau asli. Tapi enggak tahu sih kalau muka kan muka tebal ya, muka lu tebal. Oh, yang ini. Wah! Kaget. Mana sih? Gua mencoba untuk memperkuat mental biar enggak ngejirit-jirit kayak Agan hari. Iya, pelan-pelan, Mbak. Kalau dia tampol aja, Mbak. Mbak, sakit ya? Lebih kayak plastik ya? Wah! Tunggu dulu jadi pegang simbanya. Iya, tadi merenggut, Mbak. Ah! Oh, enggak. Sakit memang sakit. Aduh ke atas ya ini mah. 1, 2, 3. Oh lucu kok. Iya bener-bener ya, kandel kulit banget sih ya teh. Lumayan lah sakit, cuma pas lihat hasilnya kok maksimal gitu, jadi ngerasa gagah. Finishing terakhir ini mah. Tapi semua kalau bisa sampai kelek-keleknya juga dicatuh. Nah. Ini sakit banget, sumpah gini ini sakit. Sumpah langsung kerut, itu kerut ini. Yeah. Ayo, siap-siap. Bersih nggak? Nah, bau sih tapi bersih. Apa ini mbak? Buat penumbuhnya lebih cepat. Supaya terus berlangganan di sini jadi. Siap, 1, 2. Yo. Oh, udah? Belum. Kerasa loh ini, kerasa loh sekarang. Mbak kenapa dendam? Tadi bilang nggak sakit. Bohong biar nggak kaki dia mah. Nggak. Pakai 1, 2, 3 boleh kali ya. 1, 2, 3 mbak tolong. Aduh kabar 1, 2, 3. Oh nggak begitu, cuma ada perus aja. Ya bagus. Oh ini yang di pipi ya? Nah itu enak mbak. Kalian tusuk ah sama silet. Biar sakit. Pengen teman menderita lu. Nah, siap-siap. Ini langsung all in one nih, langsung dari atas. All in one. Udah jenuh sama bau mulut kamu ya. Siap. Hah? Bapak, boleh? Jangan. Saya disuruh banyak. Disuruh banyak. Jangan, Pak. Diam. Siap, Mo. Enggak, jangan jadi tokoh. Langsung tarik. Enggak apa-apa, langsung tarik.
kan? Percaya sama aing. Sakit tapi. Orang bisa. Masih, Mbak? Masih atau Mbak? Belum puas Mbak menyakiti saya? Eh, aing masih sakit seudahnya juga. Ada luka. Ya? Ada luka. Akarnya udah sampai ini kan dari kanan ke kiri nyambung belum. Jadi makin beres ya, Mbak. Muka mana serius? Itu sama jerawatnya juga ke ini, Mbak. Sama komedonya juga. Biasanya komedo ya? Iya, bisa. Wow. aduh, mampus kau. Ya, aduh, untung teh sumbing teh orang sumbing kumaha. Bisa mengkerut. Kerasa. Iya, mengkerut. Jadi mengkerut gitu. Bahan apa ini, Kak? Ini kan. Ah, ya. Beeswax. Beast. Oh, monster beast teh. Aduh, satu-satu tuh dicop lagi. Oh, satu-satu gitu ya? Iya, sakit. Itu kalau satu-satu mah sakit, Mbak. Kayak dipikir-pikir. Nih, paket aja ya. Ayah! Aduh, sakit. Kenapa pelan-pelan gitu? Oh iya, benar. Balik, Mbak. Bagus kan? Bagus kan? Jadi bagus. Mau jadi bersih. Kita peduli sama kamu. Peduli sama kamu. Kok dia malah keenakan ya? Nggak ada rasa sakit ya? Gue di situ kesel sendiri sama Hari ya kan? Karena gue sama Hari tuh pengen banget Darmo kesakitan. Karena kita juga kesakitan kan? Tapi ini si Darmo malah enjoy, dia malah request. Yang ini sebelah sini, wah kurang ajar bener si Darmo. Ini. Oh, muncrat. Ya. Sakit. Aja di combo cak cak. Langsung, Mbak. Tadi gua dengar ada suara. Mau muntah, Mbak? Ngumpong. Kain basah. Oh, basah. Ya, burken. Ya, kan gitu. Basah ini bau. Ini bulunya pada panik kelihatan sendiri. Darmo bagian kaki ya. Darmo bagian kaki karena tadi itu mah apa banget lah. Ada sakit-sakitnya. Iya. Aduh ngeliat Sherry sakit kayaknya. Ini nariknya boleh ke bawah enggak sih? Emang harus ke atas pentodonya. Gara-gara ribet. Oh gitu. Ajak ngobrol coba saya ajak ngobrol ya. Waktu itu tuh yuk. Au, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. It's okay. Ada sakit enggak? Enggak. Oh, bohong banget. Oh, enggak. Uci kan lagi. Eh, situ kok nggak sakit sih? Ah, sakit. Sakit. Sakit aja sih. Di perut atau di perut? Apalagi sok semua aja loh. Nyari ya, kayak apa ya? Kalau istilah suster kali digigit semut kali ya. Ya kayak gitulah. Tapi nggak hyper kayak agan hari. Mungkin mereka lebay kali ya. Sakit dong. Sibu sakit di sana. Mana itu? Aduh, itu ada lukanya, Mbak. Mampus lu. Ada lukanya, Mbak. Ada lukanya. Ada koreng. Iya, sih, Mbak. Iya. Lu maksudnya jangan atau cuma iya. Sakit panas gini ya. Ada nih. Ya. Langsung. Ya itu. Ya enggak usah ditunda-tunda, Mbak. Ini makin sakit tuh. Ya Allah, astagfirullahalazim. Baik, Mbak, caranya, Mbak. Wah, wow. Berhasil. Sampai. Wih, gila. Ini kalau di zoom ada tulisan dosa. Anjing ngeliat aja yang ngeri gini. Wow. Kan sakitin aku, Mbak. Itu karena bukan masalah. Mbak juga depan. Au. Sakit. Mbak, sakit banget, saya nggak bisa, Mbak. Wih, itu lukanya kita lagi. Lukanya hilang. Ya, yang korengnya jadi hilang. Ini bisa menghilangkan dosa kayaknya, Mbak. Bekam sih masih kalah sih menurut gue. Even facial ya, waktu itu gue pernah facial, masih lebih sakit ini menurut gue. Karena perih cuy rasanya. Aduh, ini bagian sakit nggak ya? Sakit sih. Tunggu, punya sakit indra ini nggak? Taruh. Tau bisinya yang sakit, oh enggak? Enggak tuh, gila sih, sakit? Sedikit? Aduh. Ah, itu bagian ke atas tuh sakit kan? Semua sampai kelingkingnya belum ya? Iya, ini juga enggak ada kelingking. Tapi mah biasanya pelanggan-pelanggan yang ikut waxing ini suka teriak-teriak juga enggak, Mbak? Ada aja ya, teriak. Ada aja ya? Tapi bagian itu. Oh, bagian intim enggak? Kalau bagian itu pasti ada yang teriak. Pasti teriak. Nah. Ya. Oh, kalau bagian intim memang paling sakit ya itu ya? Iya. Tapi ada yang bagian intim. Pasti ada. Cowok ada. Cewek sih rata-rata ya. Kebanyakan cewek. Cowok belum pernah ya? Waktu itu bisa ikut enggak sih kalau? Bisa sih, yang waxing laki. Apa? Maksudnya ini.
Enggak, tapi masa ya yang waxing juga laki-laki kan ya? Enggak. Kenapa? Sakit kebayang lo. Sejeng kemoceng tuh udah ulang. Ya Allah, kenapa sih? Aduh, itu bagian aduh, itu. Jatuh. Alas ya jari, itu, sakit demi Tuhan. Coba lihatnya kita pasti ini mah. Sakit pakai tarik satu aja sakit pisan ini mah sakit. Aduh, aku yang tegang ya Allah. Gua bener-bener enggak pernah ya ngelihat Hari kesakitan kayak tadi, cuy. Itu gua stres sendiri, men. Gua cuma bisa nyemangatin Hari. Ah, mulai. Hari bisa. Bisa. Lah. Ya, kata aku juga. Itu berkali-kali. Siapin di jempol, di jempol siap. Di jempol. Teriak. Udah. Oh, masih ada. Woi. Udah, woi. Udah, Mbak. Seger sih enak. Cuma kok enak sih? Ada peris dikit doang, peris. Kalau dalam kan sering disakiti ya. Pasti. Disakiti kali sering. Oh iya lu. Ya seimbang lah hidup mah. Bingung, aduh, sampai bisa kayak gitu gimana ya bersih? Saya bener-bener nih pasti di testimoni saya menghormati wanita. Iya, testimoni. Kan cowok juga ada. Yang penting mah bersih hati, udah itu. Itu mah nggak usah pakai baju bersih yang lain. Belum. Ya! Aduh sih, salah. Malah yang, aduh. Aduh, kalian sehari aja deh gitu, mau apa lagi? Kuat juga kau. Kuat juga kau. Sakit nih. Batangnya keluar. Gini deh. Orang batang keluar. Aduh, nenek moyangnya udah mulai masuk ya. Sumpah ngeliat aja nggak sakit. Sakit di sana, Mas? Bisa tadi lanjut terus. Kenapa mukanya kok masih? Kok mau sering gitu? Oh, setruk. Aduh. Itu pre-base kayaknya enggak ngaruh apa-apa ya, kayaknya udah cuma buat pelengkap doang itu mah. Enggak ada baal-baalnya sama sekali. Masih ada lagi. Ala di bawahnya. Lumayan, Pak. Jenderal, ini sakit loh, lumayan. Demi Allah. Kan enggak lebay. Si Dajjal mah anjing. Oh, Dajjal enggak sakit tuh. Enggak sakit. Dajjal waxing gimana, gua? Ini aja mau ngajukan bumi, waxing lu saya, Pak. Pernah, Mbak? Pernah. Waxing Dajjal. Ah, enggak tahu, Pak. Jangan digaruk. Kayak kuku ini kayak kakek avatar, Pak. Oh, bagian dalam mulai sakit ya. Sifat orang kelihatan dari waxing ya. Iya, dia sering ngomongin kita di belakang. Oh, pantel. Maksudnya semuanya itu, Mbak? Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, bulunya bisa-bisa. Heterogen. Heterogen. Bisa dicocok gitu dong. Nah, ini nih. Ini dia. Ya Allah, Hari. Aduh, jangan dipegang-pegang. Itu memang gitu, bukan aing. Au. Aduh, hampir ketampar. Aduh. Hati-hati, Mbak. Ayo ke sini. Ini bulu nempel, Mbak. Yang tahu rumah harus fokus ini mikirin Dufan. Di Dufan. Disneyland. Boleh arum jeram. Jeram. Ini. Wah, tinggi dia tinggi. Dapat tadi 200 juta. Itu cewek. Wuhu, istana boneka. Enggak sakit mau sih? Baik, saya mah sakit, Mbak. Dari awal lu udah mikirin sakit. Aduh, Van, tadi juga saya mah mikirnya juga. Tapi Mbak, si gel ini tuh kandungannya apa, Mbak? Pinrosin. Au, baik lagi ngejelasin si kakaknya dan ini sih apa? Ini berisik udah biasa. Kamu kayak getah. Nah, keras. Sakit? Kok saya nanya ke saya sama? Jadi ini dong nanya. Kulit badak. Tunggu sakit. Bisa tuh dapet. Gua dulu pernah ini kan, di sablon.
di tangan, jadi mungkin udah terbiasa. Terus terbiasa hidup perih, ya. Itu. Wow! Sakit itu, Mak! Wow, wow, wow. Kenapa? Ini keringetan aja, udah, langsung. Udah. Nggak lama-lama sakit gitu, itu bagian itu, Teh. Bayangin apa ini? Biasa, biasa. Sakit, sakit, sakit. Kalau dibandingin sama misi kita yang pertama, yang kontraksi, menurut gue ini lebih sakit dibandingin itu. Kalau waxing dibandingkan dengan tato, menurut gue lebih sakit tato kali ya. Karena butuh berjam-jam, bahkan sampai 12 jam gue waktu itu tato ini doang. Ah, udah tuh, udah. Nah, udah beres. Alhamdulillah. Akhirnya setelah dicabut-cabut beres ya, akhirnya diolesin sama semacam lotion gitu. Katanya itu biar pori-porinya mengecil lagi. Yang gue dapat dari misi waxing ini yang diberikan Mak Epo, gue mau ambil kesimpulan bahwa kebersihan itu penting, keindahannya itu penting. Cuma butuh effort juga untuk mendapatkan kebersihan yang maksimal. Mau dikatain monyet nggak apa-apa. Ini kan ciptaan Tuhan bulu tuh ya. Dah, nggak mau lagi waxing gue. Ini adalah pengalaman pertama gue di waxing ya. Dan yang terakhir. Ini buat Agan sama Hari. Sekarang kalian tahu kan siapa yang paling kuat. Boleh lah, ya fisik lu kuat, ya kan kulit lu nggak ngerasa sakit apa-apa. Tapi gue tahu, hati lu rapuh kan. Yau. Kita sudah beres waxingnya. Alhamdulillah. Jadi sudah bersih dari bulu-bulu yang mengganggu. Dan waktunya kita berterima kasih nih sama kakak-kakak, ya. Enggak sama Kak Yanti. Terima kasih sudah nge-waxing kita ya. Sampai sekarang pun ada rasa sedikit nyeri. Sedikit perih? Iya sedikit perih, cuman ya gak apa-apa lah supaya bersih. Kalau lu gimana? Kalau gue itu sakit ya, pokoknya sakit aja. Kalau gue peris aja sih, peris itu apa ya? Peris itu perih. Perih dikit aja, kayak kecabut bulu dikit, terus gitu. Oke lah, kurang menarik ya kesimpulan dari lu. Ya kan ini rasa sakit orang beda-beda. Ya jadi makanya kalian wajib coba sendiri. Betul ya. Kayak ini pengalaman sendiri ya. Ini pengalaman sendiri gitu. Dan tanpa bulu pun ternyata jadi lebih makin keren. Enggak dong. Jadi bersih kelihatan sama orang-orang. Makasih ya kalian. Terima kasih. Thank you banget. Aduh, gimana di waxing? Ya nih tuh. Lu kayak cewek ya. Sepatu udah gini kayak cewek. Duduknya berbeda. Iya ya. Lu juga enak ya. Anak yang bersih. Ini anak TK. Iya semua kayak asli ini kayak kaca ini. Nah, kita udah menyelesaikan misi. Dan akhirnya waktunya gue ngelapor sama Mak Epo. Ya agak kesel juga sebenarnya sama Mak Epo. Macam-macam dia ngasih misi kan. Sekarang udah beres. Ya tapi ini, lu inget gak? Pas awal, itu Mak Epo kan gak ngasih misi secara langsung sih. Yang katanya diculik. Mungkin, gak tahu kan gue. Cuman kita telepon aja coba ya. Coba. Semoga aja gak diculik lah. Duh, ya. Kok ada dua? Loh ini main lapang gak? Oh iya. Telepon dong. Kita nunggu, kita teleponin. Ternyata kan Mak Epo di awal-awal kan hilang ya. Gue sempat bingung nih. Terus apa yang harus gue lakuin kan? Mak Eponya gak ada. Ya halo Mak Epo. Kerja bagus. Sepertinya kalian sudah siap untuk menjadi agen senior. We'll be right back.